Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita mau review salah satu tempat usahanya murid lulusan kita di Pesantren Putra Amin Body Shop. Nih, namanya Besti Burger. Burger bakar, minus 10 ribu. Okay. Kebetulan ada owner yang langsung, kita cek ya. Nah, ini untuk produk-produknya ya. Oh, original. Harganya terjangkau banget, Ada di Shopee Food juga loh, teman-teman. Di GoFood juga ada ternyata di situ. Tuh, yang mau beli tuh ngantri banget semuanya, Masya Allah. Amin. Yuk, teman-teman, kita review. Tuh. Assalamualaikum Habib. Masya Allah. Oke, berakhir ya. Masya Allah. Lama gak ketemu nih. Ya Allah. Lagi ngontrol nih bisnis. Ya, oh, Masya Allah. Ini bisnis ya? Ya. Masya Allah tuh. Kita lihat dulu teman-teman. Kita mulai nih. Racik ya. Racikannya. Nah, itu racik-racinya. Nah, ini dagingnya itu racikan sendiri ya. Racikannya racikan sendiri teman-teman. Jadi, ini dagingnya sendiri diracik sendiri nih, Bib. Ya, sendiri. Masya Allah. Jadi, lulus dari pesantren bisa masuk universitas yang Timur Tengah yaitu IPIA, punya bisnis juga. Allah Akbar. Tuh teman-teman dengerin. Jadi jangan ragu buat masuk pesantren gitu. Selain pinter ngaji, bisa ceramah, dan apalagi sadis dari semua, tapi bisa punya bisnis gitu. Jadi dunia akhirat itu bisa seimbang teman-teman. Kata siapa anak pesantren enggak bisa punya usaha? Nih lihat. Di situ Masya Allah. Udah jalan berapa tahun, Habib? Udah 3 tahun. Oh, 3 tahun. Dikit lagi lulus di IPIA ya. Masya Allah. LC ini gelarnya Masya Allah. Saya teman-teman tahu ya. Ini ada video-video lainnya juga itu yang juara-juara juga nih salah satunya di situ. Mungkin habis ini saya akan coba rasanya sendiri gitu. Mungkin itu aja teman-teman untuk video reviewnya salah satu lulusan di Pesantren Putra Amin Body Shop. Ya, Bib. Duluan ya. Assalamualaikum, Bib.